Gua aja udah ganti baju gini juga, udah ganteng, Tan. Oh, udah, biar klimis. Gue mau ngeliat siapa sih? Ngeliat biji matamu itu loh, ndak toh? Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya, udah subscribe. Bisa aja kan, orang tadi itu pura-pura kenal dengan dia. Tapi pasti dia itu orang bayaran, Kanis. Iya, mungkin aja, Pak. Makanya kamu itu nggak usah gampang percaya sama orang. Oh ya, Nis. Apa kamu itu nggak mau kembali lagi sama Diki? Diki, Pak. Pak, lebih baik Nisa itu sendiri daripada harus sama Diki. Ya, Bapak percaya sama kamu, nak. Aduh, Bang, sakit, Bang. Aduh, kalau mau penumpang mau lahiran begini, gue jadi nervous di terbajainya. Ya, Bu, ini udah on the way. Udah sabar, Bu, bentar lagi nyampe nih. Aduh. Ibu sama bayinya selamat kok. Alhamdulillah. Maaf, Nis. Aku terlalu senang dengar kabar itu. Enggak apa-apa. Bang. Apa, Nis? Aku udah tahu semua tentang kamu. Kamu tahu semua tentang aku? Ya bagus dong kalau gitu. Kan aku gak perlu cerita banyak-banyak. Kalau aku punya utang, aku gak punya motor, gak punya mobil. Okay. Yang aku punya cuma kamu doang. Enggak, maksud aku tuh bukan soal itu. Terus soal apa? Aku udah baca artikel kesehatan kamu. Dan ternyata kamu itu dokter yang profesional ya? Enggak, Nis. Semuanya udah berlalu, Nis. Enggak, Bang. Enggak. Iya. Umur manusia itu gak ada yang tahu. Cuma Allah yang punya urusan. Kamu udah ngelakuin yang terbaik. Jadi, kamu gak boleh nyesel. Gak boleh nyalahin diri kamu sendiri. Bisa. Ayo pulang.
Oh, cepetan Nyai, ah. Susah banget sih. Aduh, ih, diam. Kamu tuh berat tau. Mak, Jay gak mau, Ma. Aduh, sini. Udah, kamu pokoknya ngikut aja toh. Udah. Aduh, Mak, no, gue mandi dulu bisa kali ya. Udah, gak ada waktu lagi buat mandi. Orang tua cewek itu udah nungguin kamu. Pokoknya Mama udah siapin semuanya buat kamu. Iya, orang mobilku juga kamar mandi dalam loh. Udah mandi sana, mandi mobil. Udah yuk. Odong-odong, Mak. Odong-odong. Iya. Yeah. Oh, lah kamu bohong. Gak bisa. Mak, agak mau, Mak. Enak aja. Udah kamu gak usah kemana-mana. Baju juga udah Mama siapin di dalam mobil. Mak, buat Keno juga ada, Mak. Ada. Baju? Kafan. Kagak mau. Ih. Pak, mungkin mereka gak jadi datang kali, Pak. Pasti datang, sabar aja. Kemarin mereka janji jam segini kok. Terlagi juga datang. Sabar ya, nak. Sik asik, sik asik, kenal dirimu. Sik asik, sik asik, dekat denganmu. Pak, mungkin mereka gak jadi datang kali, Pak. Pasti datang, sabar aja. Kemarin mereka janji jam segini kok. Terlagi juga datang. Sabar ya, nak. Assalamualaikum, Pak Konco. Waalaikumsalam. Saya kirain ibu batalin janji ibu. Oh, tenang aja Pak Koco, saya tidak akan membatalkan janji kita. Oh ya, ini kenalkan anak saya namanya Anissa. Oh, ini Nisa. Cantik banget ya. Iya dong, siapa dulu dong bapaknya. Oh ya, anak ibu mana? Begini ya Pak Koco, anak saya sepertinya bingung dengan situasi dan kondisi ini. Jadi dia butuh waktu untuk mempersiapkan diri gitu maksudnya. Bentar lagi juga datang. Oh, iya. Ya kalau begitu kita masuk aja dulu, kita tunggu di dalam. Ayo silakan. Udah ya toh, ikut toh. Udah capek. Ngapain gue di sini? Apaan sih? Udah toh nurut toh. Ngapain dibawa ke rumahnya Pak Koco? Udah, kamu tuh nurut mamamu aja. Nih, gue aja udah ganti baju gini juga. Udah ganteng, Tan. Aduh, lo ah. Oh, udah, biar klimis. Gue mau ngelayat siapa sih? Ngelayat biji matamu itu loh. Ndak toh. Kamu udah keren ini ngelayat loh. Udah, ayo. Awas ya ngerjain gue ya. Enggak, udah kamu nurut, seneng pokoknya, udah. Nah.
Alhamdulillah. Dan nanti kamu juga bakal tahu kok. Kamu tuh seneng banget bikin aku penasaran. Satu lagi. Sayang, aku udah nemuin cara supaya kita bisa ngingat pertemuan kita. Oh ya, caranya sayang? Surprise! Apa? Bukan. Oh, buka dong. Oke. Aja. Yeah. Keren. Klinik keliling. Seneng banget aku. Kok kamu bisa kepikiran itu sih? Iya, soalnya kan kamu pernah bilang sama aku kalau kamu itu pengen bantuin masyarakat yang kurang mampu. Jadi aku, Bapak, sama Kirno buat ini deh buat kamu. Sayang, makasih banyak ya. Pak, makasih, No. Iya. Sayang, karena kamu udah kasih aku surprise, aku juga mau kasih surprise buat kamu. Kau tahu. Kamu. Kamu mau kan nikah sama aku, sayang? Iya, mau. Tanamu seberasa cinta yang terindah. Senyumanmu jadikan seberasa bahagia. Untuk mencari cinta yang berharga. Ma, terbawa suasana. Cintaku inginmu kasih ganti hadirmu di dalam hati. Dari apapun juga takkan menghilangkan menjadikanku. Udah gak bukan mulu, kartel udah habis. Udah, peresmian, Pak. Peresmian. Ini klinik kelilingnya ya. Oh iya. Tapi biar afdol, biar Pak Bos Juragan kasih doa. Biar lancar ya. Monggo, Pak. Selamat pagi semua. Hari ini kita meresmikan klinik keliling. Semoga klinik keliling ini berkah dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan ini juga tanda bahwa Bapak merestui hubung kalian berdua. Dan semoga Pak, kalian berdua Bu, yang cepat gitu loh, Pak. Tat. Gitu loh, Pak. Enggak usah kepanjang. Terserah Bapak. Ya. Kalau begitu klinik keliling ini saya resmikan.